Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu. Memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya, Masya Allah, ketika ditunaikan. Khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat, tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholat. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terkulus pedang. Dan dia, Masya Allah, masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Coba Anda cek sampai barusan sholat terakhir. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang Anda paham? Jangan-jangan lebih dari itu. Kita pun tidak sadar bahwa ketika saat sholat, ketika sedang menunaikan sholat, kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.